Kembali di Good Afternoon, usai dua hari dirawat, kondisi siswa pesantren Nurul Ikhlas Sumatera Barat hingga kini masih koma. Siswa kelas 1 tersebut mengalami trauma berat diduga akibat pengeroyokan 16 orang rekan sekamarnya. Kondisi Robi Al-Halim, 17 tahun, siswa kelas 1 pesantren Nurul Ikhlas Padang Panjang saat ini masih terbaring lemah dan tidak sadarkan diri. Korban telah menjalani perawatan intensif selama dua hari di Rumah Sakit M. Jamil Padang dengan kondisi trauma berat di bagian kepala. Robi kritis akibat geger otak besar dan kebocoran pada paru-paru serta mengalami lebam di sekujur tubuhnya akibat benda tumpul. Pasien sekarang dengan kondisi kritis, dengan multiple organ failure, dengan gangguan pada kepalanya, dengan tingkat kesadaran 6, terus dengan trauma pada dada, trauma torak. Sebelumnya Robi diduga dikeroyok oleh 16 rekan sekamar korban akibat kesalahpahaman. Keluarga sempat menyayangkan karena para santri sempat berbohong dengan mengatakan korban tidak sadarkan diri akibat kesurupan dan membenturkan kepala ke dinding. Namun setelah didesak keluarga, barulah para pelaku dan pihak sekolah mengakui terjadinya pengeroyokan. Namanya anak di sebuah sekolah kan ya adalah mungkin kesalahpahaman, atau mungkin hal-hal kecil yang mungkin itu nggak disengaja. Ya, tapi karena namanya anak, mereka mungkin melakukan hal-hal yang sepatnya mungkin itu lahir dari spontanitas mereka saja. Meski kondisi Robi sendiri masih belum sadarkan diri, namun pihak keluarga hanya bisa pasrah dan telah menyerahkan semua proses hukum kepada aparat kepolisian. Kami sepakat sekeluarga untuk menyerahkan masalah ini ke pihak berwajib karena itu tanggung jawab mereka. Yang kita sekeluarga cuma tanggung jawab fokus ke adik, anak kami yang dirawat di sini. Hingga kini kasus ini masih diselidiki oleh aparat kepolisian sektor Polres Padang Panjang. Rio Mai Putra melaporkan untuk NET.